Magic paling simple, tahap cipan guna mancis api. Kotak mancis, kita petik jari apa ke, jampi dan sebagainya. Lepas tu dia akan terbuka sendiri, yang mana ianya memudahkan untuk anda ambil mancis, anak mancis. Okey, tutup beberapa kali pun dia terbuka macam tu lah. Dia boleh buka laju ataupun dia boleh buka slow. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah saja magic ni saya nak ajar ya. Ni kotak mancis biasa. Sebenarnya magic ini anda perlu buat persediaan awal dengan kita ubah suai sikit kotak mancis ni. Tengok. Saya sarankan kepada anda nak buat magic ni kena pakai semua gelap. Sebab kita nak pakai benang warna hitam. Kalau nak pakai warna cerah, anda perlu guna fishing line yang kuat dan yang paling halus tu. Kadang-kadang mata tak nampak yang luk sinar tu, fishing line ataupun tali memancing ya. Kena ada resang, orang kata resang, pin. Lepas tu tali ni, tengok macam mana saya buat setting dia. Bukan tali, benang ataupun fishing line. Tengok, saya ikat dekat sebatang anak mancis, dia tembus tu. Saya cucuk dengan jarum ataupun pisau. Dia punya sebenarnya saya boleh buat tali lagi halus ni supaya lebih tak nampak, tapi untuk untuk pembelajaran kita memudahkan anda faham ya. Dia lalu bawah, pak, jangan letak tengah-tengah, nanti dia keluar tak luas ataupun tak apa, dia buka sikit je, dia buka banyak lah. Tak bahagian ujung sikit, ikat dekat anak panci supaya dia tersekat. Macam tu. So dah siap alat rahsia dia. Kemudian lindung dengan anak mancis yang lain lah. Sebab dalam tu nampak benang dan juga anak mancis yang telah diikat kan. Kemudian anda masuk belah sini ya. Sebab dia kat sini kan. So masuk belah sini, jangan masuk belah sana. Masuk belah sini, jangan masuk sana. Supaya dia terbuka dengan luas. Kita tarik bawah, buka luas. Kalau masuk sebelah sini, salah buka. Buka sikit dia, tak boleh buka langsung. Sikit je. Masuk sini. Lepas tu yang ni, jangan pakai baju. Kalau pakai benang hitam, jangan pakai baju warna cerah ni. Ni contoh saja ya. Pin ni, pin lah kat mana-mana. Dekat tali pinggang ni ke, kat baju ke sebagainya. Dia punya kepanjangan ni agak-agak je. Lalukan benang ni di antara jari anda. Tak kisahlah jari ni ke jari ni. Okay. Apabila saya tolak tangan ke depan ataupun ke belakangkan badan, dia akan terbuka. Buat 800 kali pun tak ada masalah ya. Jangan sampai putus, jangan kasar sangat. Okey. Orang kena depan, kalau gelap dia tak nampak ada tali. Tali dia lalu bawah ni. Ya. So dia tak nampak. Wow, macho. Itulah dia magic kotak mancis terbuka. Pada anda nak belajar lagi banyak magic, boleh tengok video-video yang berada di dalam page ataupun channel saya ni. Dan jangan lupa like video ni, share video ni, dan juga komen apa-apa yang komen membina untuk sebagai tanda sokongan anda kepada saya. Okay, bye-bye.